Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, hendaknya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita berupa keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, keamanan, ketenteraman dan yang lain. Nikmat-nikmat Allah ini sungguh sangat banyak dan sedikit sekali dari hamba-hambanya yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiy syakur, dan sedikit dari hamba-hamba yang bersyukur. Karena banyak nikmat Allah yang tanpa kita minta, berupa melihat, bernafas, mendengar, sudah Allah berikan. Dan bahkan kadang kita meminta sesuatu, Allah berikan lebih dari apa yang kita minta. Maka mari saya mengajak diri saya pribadi dan juga jemaah sekalian untuk mensyukuri nikmat Allah, mengingat ayat Allah: la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmat Allah, sesungguhnya nikmat Allah ini sangat banyak dan Allah pasti akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah, tidak mensyukurinya, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Bisa di dunia dan terlebih lagi nanti di akhirat. Maka kita ingatkan diri kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut. Yang kedua, salawat dan salam adalah kita perbanyak. Kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, terutama pada hari ini, yaitu hari Jumat, yang mana ini adalah sebaik-baik hari. Dan kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW. Jemaah sekalian, yang terutama orang tua, para ibu, ya, dan bapak. Salah satu yang sering dikeluhkan oleh orang tua terhadap anaknya adalah terkadang, atau mungkin sering, yang mereka keluhkan itu anaknya susah diatur, sulit diatur, tidak bisa mandiri, atau terlalu manja, ya, maunya semau sendiri. Dan mereka, anak-anak, kalau mereka melakukan sesuatu
itu tidak kenal waktu. Kapan waktunya main, kapan waktunya belajar, tidak kenal waktu. Dan inginnya kalau main, main yang selama-lamanya, sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya. Dan kalau mereka ingin belajar atau mau belajar ngaji, murojaah, ataupun belajar yang umum, mereka ingin yang sependek-pendeknya atau secepat-cepatnya. Ya, semacam ini hanya dikeluhkan oleh orang tua, baik ibu ataupun bapak. Terkadang sebagian anak kita, ya jangankan untuk melakukan sesuatu yang mandiri, sesuatu yang sepele saja kadang tidak mau. Mereka enggan untuk melakukan, misalnya naruh sendal, ya naruh tas setelah pulang sekolah, ataupun yang lain, itu mereka susah untuk melakukan. Maka pada kajian kali ini, insya Allah kita akan mempelajari bagaimana mendidik anak agar mandiri. Karena pendidikan itu bukan semudah yang kita bayangkan. Bukan seperti membolak-balik tangan, bukan seperti mesin fotokopi, bukan seperti mie instan. Ya, maka untuk menjadikan anak kita adalah anak-anak yang mandiri, membutuhkan pembiasaan, membutuhkan proses, membutuhkan kedisiplinan, dan juga membutuhkan waktu serta tenaga dan ilmu yang tidak sederhananya. Sebelum kita memasuki kepada cara-cara bagaimana agar kita mendidik anak, ya supaya anak kita mandiri, maka kita memotivasi diri dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena pokok usul tarbiyah Islamiyah ini diantaranya adalah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang kuat, anak-anak yang pokok. Memang di dalam Islam diajarkan yang memperkuat seorang muslim, pribadi muslim-muslimah adalah keimanan dan ketakwaan. Ya, keimanan dan ketakwaan. Namun, orang tua juga selain membekali keilmuan yang semacam itu, harus membekali juga dengan kemandirian. Agar anak-anak kita nanti tumbuh bukan menjadi anak-anak yang cengeng, bukan menjadi anak-anak yang manja, bukan menjadi anak-anak yang suka minta, tapi menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang mandiri, anak-anak yang merasa mulia dengan apa yang mereka miliki. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah memotivasi umatnya untuk menjadi umat yang kuat, untuk menjadi umat yang mulia. Perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Mi'dad Ma'di Karibah atau Mi'dad Ma'di Yathrib radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an ya'kula min 'amal yadihi." Tidak ada seorang pun yang mereka makan makanan yang lebih baik daripada apa yang dia usahakan dari tangannya. Jadi bukan menjadi anak yang manja. Tahu orang tuanya kaya, itu mobilku, itu rumahku, itu milikku. Jangan jadikan anak semacam itu. Karena dulu kita pernah sampaikan bahwasanya harta orang tua itu bukan milik anak. Justru kebalikannya, harta anak dan apa yang anak miliki adalah milik orang tua. Sebelumnya Rasulullah SAW mengatakan, "Anta wa maluka li abika." Kamu dan hartamu buat orang tua. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Wa inna nabiyallahu Daud alaihi salam kana ya'kulu min 'amal yadihi." Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihi salam, beliau dahulu makan dari hasil usahanya. Ini jamaah ya. Jadi kita termotivasi bagaimana diri kita
dan anak yang kita didik itu bukan menjadi anak-anak yang meminta, anak-anak yang suka mengandalkan, tapi jadi anak-anak yang kokoh, yang kuat, yang mandiri. Demikian juga ya dari metode Ma'rifah Riba yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kasaba rajulu kasban adyaba min amal yadihi." Tidaklah seorang laki-laki atau seseorang itu berusaha yang lebih baik daripada apa yang ia usahakan dari tangannya. Wa ma anfaqa ar-rajulu 'ala nafsihi, dan tidaklah seorang itu menafkahi dirinya, wa ahli dan keluarganya, wa waladi dan anak-anaknya, wa khadimi dan pembantunya, fa huwa sadaqah, kecuali dia itu sebagai sedekah buat dirinya. Ya. Bahkan kita mengetahui kalau seandainya ada orang yang dia kelihatan pakaiannya necis, berdasi, kemudian mungkin kerjanya di tempat yang bersih, namun dia suka mengandalkan orang lain, baik itu meminta atau mengharapkan tips, yang semacam ini tidak jauh lebih mulia dibandingkan dengan orang yang kelihatannya pakaiannya kumuh, membawa kayu bakar, atau dia kerjanya di tempat yang kotor seperti petani ataupun tukang. Dahulu Abu Ubaid Maula Abdurrahman bin Auf, beliau mendengar bahasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun lahu min an yasala ahadan wa yuqti'ahu aw yamna'ahu." Maka ya, salah seorang di antara kalian itu membawa kayu bakar di atas punggungnya, itu lebih baik baginya daripada dia minta kepada manusia apakah nanti dia diberi atau ditolak. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ya. Ini perhatikan jemaah sekalian. Kita di dalam sebuah ayat surat Al-Qasr ayat 77, ini diberi motivasi oleh Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita ini akhirat, amal kita untuk akhirat, tapi jangan lupakan untuk dunia kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa batawi fi ma ataqallah ad-darul akhirah." Dan carilah apa yang Allah berikan kepadamu negeri akhirat. Jadi bersemangat dalam ibadah, dalam amal saleh. Ya, sholat kita, sedekah kita, puasa kita perhatikan, haji kita perhatikan. Tapi Allah mengatakan, "Wala tansa nasibaka min dunya." Jangan lupakan urusanmu di dunia. Maksudnya, di dunia ini kita harus bekerja. Di dunia ini kita harus berusaha. Jangan jadi orang-orang yang mager, malas bergerak. Mager itu bukan dari Islam ya. Islam itu mengajarkan kita, memotivasi kita, mendidik kita menjadi insan yang mandiri, disiplin, semangat, kuat, dan izzah, merasa mulia. Ini perhatikan ya, wala tansa nasibaka min dunya. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Jangan terbalik. Ya pagi siang dunia, pagi siang dunia, pagi siang dunia. Yang penting enggak lupa sholat. Ya sholat, tapi sholatnya asal-asalan. Yang penting enggak lupa ngaji. Ya ngaji, mungkin sebulan sekali atau berapa bulan sekali. Ini sebuah kekeliruan juga ya. Ini adalah motivasi dari Allah dan Rasulnya. Yang tadi sudah kita sampaikan, untuk menjadikan anak itu menjadi disiplin, mandiri, membutuhkan proses. Yang terkadang ya tidak bisa dalam 1-2 hari, 1-2 pekan, atau 1-2 bulan, bahkan 1-2 tahun itu tidak cukup. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana mendidik anak-anak kita yang kita cintai ini terbiasa dengan aktivitas yang bermanfaat, menjadi anak-anak yang mandiri, bisa mempraktikkan ilmu yang dia miliki, dan bisa mengambil keputusan apa yang dia inginkan. Namun ingat ya, jangan terlalu semangat,
sehingga nanti belum pada masanya, belum pada waktunya kita berikan aturan atau pengajaran atau pelatihan yang lebih dari usianya. Namun juga kita jangan kendor, jangan merasa pesimis, gak mungkin anak saya bisa. Ini kebanyakan orang tua seperti itu. Kalau anaknya memiliki kecerdasan lebih atau kemampuan lebih, kadang diberikan sesuatu yang melampaui batas. Ini gak boleh. Atau kalau anak-anaknya kurang, kemudian katakan, gak mungkin lah, ya sudah. Ini juga salah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memotivasi kita, mengajari kita, ya, agar memberikan sebuah beban kepada anak itu sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah itu tidak pernah membebani hamba kecuali yang dia mampu. Demikian kita juga diajarkan seperti itu. Maka dilatih anak kita untuk mandiri sejak umur 1 tahun. Kalau dalam perut dia jadi mandiri enggak? Enggak, umur 0 enggak. Minimalnya umur 1 tahun. Nah, bagaimana kita membiasakan atau mengajari anak kita? Kita ajari hal-hal yang sangat-sangat sepilih. Seperti apa anak umur 1 tahun? Pengen berdiri, biarkan. Pengen berjalan, biarkan. Pengen anak ini turun dari ranjang atau turun dari tempat yang tinggi, itu dibiarkan. Jadi anak biarkan untuk memilih apa yang dia inginkan. Seperti makan juga demikian. Ini ada roti, ini ada nasi, ini ada bubur. Di sodorkan, dia mau makan mana? Nanti dia mau makan yang dia sukai, sudah biarkan. Ya. Jadi kalau anak umur 1 tahun demikian. Jangan sampai kita ini ingin anaknya bisa berdiri, terlalu semangat. Ayo jalan, ayo berdiri. Padahal ini belum waktunya, ini gak bagus. Atau terlalu takut, ya anaknya turun. Anak turun dari ranjang, atau anak turun dari tempat tinggi, mau tangannya dulu, kepalanya dulu gak apa-apa. Dan ini saya praktekkan pada anak saya yang ke-6 kemarin. Ya, jatuh, gerobak. Nah setelah jatuh, itu kan anak itu akan membekas. Kemudian setelah itu dipraktekkan, ini kaki dulu, dan itu diingat insya Allah sampai seterusnya. Ini membiasakan pengajaran yang harus berani, ya. Tapi bukan berarti dibebaskan begitu saja, nanti dibiarkan terus besar. Jadi orang tua ini mengajarkan dan mengarahkan. Jadi umur 1 tahun, kalau kamar mandi diajari nggak dari umur 1 tahun? Diajari. Minimalnya apa? Ditato, diajak, nanti buang air kecil ditatur, nanti buang air besar ditatur, apa namanya, diajak. Itu pasti diajak, belum bisa dibiarkan. Nah, nanti kalau umur 2 tahun, maka ajari anak untuk mulai yang agak lebih. Misalnya yang tadi milih makanan sendiri, ya, kemudian jalan sendiri, ini dikasih yang agak lebih, yaitu disuruh memegang apa yang dia inginkan. Jadi enggak disuapin. Bukan hanya militer, tapi sudah mulai diberikan misalnya piring, diberikan gelas. Tapi ingat, jangan yang berbahaya, yang mudah pecah, ya, atau yang mudah retak. Kemudian nanti di usia yang seperti ini juga nanti diajarkan, ya, diajarkan seperti di kamar mandi, mulai diajari. Ini kalau buang pipis air kecil, ini buang air besar. Jadi nanti kalau buangnya gini duduknya, sambil dipraktekkan, diajari pelan-pelan, ya, ini duduknya seperti ini. Nah, nanti kalau ambil airnya seperti ini, kalau nanti tidak bisa, panggil bunda, ya, panggil ayah, ya, ini gimana, ini gimana, ini masih kita bantu, ya. Tapi ini lebih daripada yang umur yang tadi, dari umur setahun tadi. Jadi diberikan contoh konkret. Nah, ini buang airnya di sini, nanti nyiramnya gini. Dan nanti kalau nggak bisa, nanti seperti ini, ya. Dan ini insya Allah ini melatih kemandirian, ya. Jangan sampai dari anak ini umur 1 itu nggak diajari untuk ditato, umur 2 nggak dikenalkan mana tempat membuang kotoran. Akhirnya nanti umur 3, 4, 5, makanya jangan heran, ya. Pernah nggak kita melihat ada orang itu buru-buru keluar dari mobil, buru-buru keluar turun dari motor, ternyata nggak pergi kemana-mana, cuma mencari
pohon cuma tur gitu. Ya. Ini kenapa dari kecilnya tidak diajari untuk mandiri. Sampai gedenya ternyata belum bisa mandiri. Mandiri bukan mandi sendiri, makan sendiri, bukan. Mandiri di sini adalah bisa menyelesaikan apa yang menjadi keinginan dia dengan baik. Baik itu secara tabiat manusia atau lebih secara masalah syar'i. Itu mandiri. Mungkin enggak ada orang yang umurnya tua tapi dia belum bisa mandiri. Ada enggak? Ya ada. Sudah tua punya anak istri ternyata enggak mau kerja. Ini mandiri apa enggak? Ini enggak mandiri, enggak dewasa. Dan kemandirian ini akan membentuk pola seseorang anak menjadi dia dewasa. Ya. Nah, ini kalau anaknya baru 2 tahun. Kalau anak sudah 3 tahun bagaimana? Nah, kalau anak sudah mulai 3 tahun itu diajari bagaimana nanti yang makan tadi dia ngambil ya piringnya kemudian mengembalikan di tempat kotor misalnya, atau dia main, dia membongkar mainannya kemudian dia beresi lagi ya. Maka dari umur 3 tahun ini mulai diajarkan tentang kerapian, kemudian tentang masalah doa-doa. Kalau umur 1-2 itu pembiasaan, tapi kalau sudah 3 tahun misalnya pakai baju, nah pakai baju doanya apa? Apa doanya? Alhamdulillahilladzi atamanu hadza, udah salah. Itu doa mau makan. Alhamdulillahilladzi kasana. Loh kalau orang tuanya enggak hafal gimana? Ya itu masalahnya. Ibunya enggak hafal, anaknya enggak hafal. Banyak orang tua hafal, anaknya sudah TK. Loh kok hafal Bu Om? Sekarang baru alhamdulillah diajari anak saya. Yang benar, ya pembiasaan dari 3 tahun itu pas makaikan. Pakainya dari kanan dulu, nak. Doanya apa, nak? Alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba wa razaqani min ghairi hawlin minni wa la quwwata. Kalau pembiasaan doa ini dari umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun apa? Tapi kalau dari mulai 3 tahun, anak-anak itu baru 3 tahun makan uang. Rata-rata itu. Gimana Om Badar? Pernah enggak nyoba anaknya itu? Umur berapa tahun? Umur 3 tahun, nah itu diajarkan. Nah kemudian untuk masalah yang kamar mandi tadi, kalau umur 1 tahun ditakur, umur 2 tahun dikenalkan, ini klosetnya, ini ambil airnya, umur 3 tahun diajari. Nah nanti kalau masuknya kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Dan nanti doanya nanti di luar WC, ini doanya bismillah, a'udzubillahi, apa a'udzubillah atau apa? Bismillah tawakal tuh. Ya salah, apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabais. Dan diajarkan itu yang ringan juga, anak umur 3 tahun. Jadi keluar masuk, doanya masuk, doanya keluar sudah. Ya, ini sampai di sini. Terus kemudian yang buang kotorannya atau buang pipis, artinya buang air kecil dan besarnya, itu juga nanti dievaluasi. Oh, gimana? Oh, ternyata sudah tambah bagus. Atau kalau ada misalnya, ini kok baik, nah, kenapa? Oh tadi kurang nyiramnya ya. Berarti kalau bisa ini disiram dulu, kemudian buang air kecilnya, setelah itu disiram lagi. Ini jangan sampai kita ini mencebohi anak ya, kecuali kalau kotor. Tapi kalau sudah umur 3 tahun, insya Allah dari umur pembiasaan 1 tahun tadi, ini enggak kotor. Dan ini alhamdulillah beberapa anak-anak kita ini kalau kita ajarkan, kemudian kita anak kita nginep di rumah mbahnya atau di rumah buliknya atau budinya, biasanya tuh anak saya alhamdulillah belajar dari anak jenengan. Pernah nggak ini? Belum pernah. Dulu anak mendapatkan ujian ya, anak yang kedua itu di rumah sakit di ICU hampir 4 bulan ya, itu anak yang pertama akhirnya saya titipkan ke bulik, ke budinya. Ternyata kakak-kakaknya, yaitu anaknya budinya, belajar cebok, belajar kamar mandi, belajar adab-adab dari anak. Ya, kadang biasanya modal lebih besar. Itu kenapa? Ya karena pembiasaan. Ya. Dan kita akhirnya kan mendapatkan rasa puas juga, senang, meskipun belum maksimal. Setidaknya ternyata apa yang kita ajarkan berpengaruh. Loh, kalau mau gini, anak nggak dicoba, enggak, aku bisa sendiri, seperti itu, diajarkan. Ya. Ini kalau anak baru umur 3 tahun.
Umur 4 tahun berarti harus peningkatan lagi. Di usia 4 tahun ini anak lebih ditekankan ya kemandiriannya pada kebersihan, kerapian. Jadi kalau anak umur sudah 4 tahun yang tadi ambil piring sendiri, sekarang bukan hanya mengembalikan, tapi bagaimana dia bisa mencuci piringnya, gelasnya, sendoknya, lebih-lebih kalau mau mencucikan anaknya, orang tuanya. Anak Umar, anak apa? Saya bersihkan, atau ibu, bunda, saya cucikan ya. Bersih nggak umur segitu? Kemungkinan nggak bersih, tapi nggak masalah. Meskipun kurang bersih, meskipun agak lama, orang tuanya bilasi lagi tidak apa-apa. Jadi kalau anak yang semacam itu, berarti ini dilatih kemandiriannya mulai jalan. Jangan malah disuruh, jadi sudah. Gak bersih, kotor semua. Besok gak mau lagi. Nah ini kejadian yang semacam itu ternyata ada beberapa akhwat yang gak bisa nyuci piring, gak bisa nyuci baju kerama dari kecilnya. Sudah tidak usah, sudah gak usah, sudah gak sudah. Akhirnya sampai besar dan pikirannya, sudah gak bisa. Gak bisa, sudahlah gak bisa. Ini bahaya. Ya, ini bahaya. Nah, demikian juga untuk membersihkan misalnya tempat tidurnya, mungkin nata bantalnya, merapikan kasurnya, ini mulai dilatih. Ya, kebersihan dirinya, gosok giginya ditanya, mandinya pakai sabun tidak. Nah, bagaimana kita tahu nanti dicium rambutnya pakai sabun tidak, badannya, pakai enggak. Dan nanti pakai handuknya ini benar apa enggak, ini mulai dilatih. Jangan bosan ya, sabar ya. Nah, sejak umur 5 tahun, nah ini mulai anak mulai masuk belajar. Nah, anak mulai belajar ini, maka pendidikan kemandirian ini jauh lebih kompleks. Jauh lebih banyak. Nah, nanti anak itu diberikan tugas-tugas kemandirian dirinya. Misalnya, kakaknya tugasnya ini ya, adiknya ini ya. Nanti buka tutup jendela, kalau pagi dibuka jendelanya, kemudian nanti kalau sudah sore sebelum maghrib ditutup, nanti ini lampunya dimatikan jam berapa, nyalakan jam berapa, nanti kalau airnya habis bagaimana, ini mulai dilatih dan itu berkembang terus sampai 6 tahun, 7 tahun, 4 tahun, yang tadi dari 0 tadi itu tetap dilanjutkan, tapi pendidikannya nambah dan itu ada pada pendidikan dimanapun, apalagi dalam Islam ini akan justru dilatih ya, diberikan penjelasan yang lebih banyak. Nah, ini adalah tadi contoh-contoh untuk anak dari umur 1 tahun. Lalu bagaimana cara kita sebagai orang tua agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang mandiri? Ini perhatikan ya. Yang pertama, beri tanggung jawab yang bisa di kerjakan. Yang pertama, beri tanggung jawab yang bisa dikerjakan. Dari kecil tadi, beri tanggung jawab yang bisa dikerjakan. Dan kita tidak boleh jadi orang tua memberikan tanggung jawab yang lebih daripada yang dia mampu. Tapi juga tidak boleh kita merasa pesimis, masa anak segini mampu. Anak umur 1 tahun mampunya seperti itu, ya sudah. Dia akan milih makanan, makan belepotan. Umur 2 tahun juga demikian, 3 tahun demikian. Jadi apa yang dia mampu itu berikan. Jangan memberikan tugas yang berlebihan, namun juga jangan tidak memberikan tugas. Kalau memang itu anak itu mampu diajak, ayo bersih-bersih yuk, ini nyapu. Ya, ayo nyapu, bersih-bersih halaman. Kita kasih motivasi dan kita ajarkan ya. Misalnya Rasulullah pernah mengatakan dulu, tuhuru afniyatakum fa inna yahuda la tutahhirum afniyatakum la tutahhiru afniyatakum. Ayo bersihkan halaman kalian, karena sesungguhnya orang-orang Yahudi itu di zaman Nabi itu tidak membersihkan halamannya, jadi dia seperti buta. Dan mungkin hasilnya tidak seberapa, atau mungkin pekerjaannya itu justru jadi lama. Bahkan yang punya anak-anak itu gak tambah bersih, malah tambah kotorannya nyebar. Iya kan? Namun ingat bahwa yang kita harapkan itu bukan kebersihan itu saat itu, tapi yang kita inginkan ada
terasanya kedisiplinan, kemandirian, ya, tanggung jawab anak. Dan nanti kalau anak sudah melakukan, masya Allah ternyata mbak ini bisa ya, kakak bisa ya, mas ini bisa ya, masya Allah. Tapi mas, itu yang kotor itu dicoba disaruh lagi, boleh. Ini yang kadang kita kurang sabar. Yang kedua, bagaimana biar anak kita mandiri? Hindari memegang tangan anak. Jangan sering ikut campur. Dan kita ini jangan terlalu khawatir. Kalau ada orang tua, ya, melihat anaknya latihan untuk jalan, apa ini? Jangan dipegang tangannya. Ya, kemudian jalan jatuh, aku dia sejak masa jalan sakit. Walanya itu utama untuk jalan. Dan ini, kalau anak nggak dibiasakan bagaimana meletakkan baju kotor, bagaimana dia buang kotoran itu sampai besar. Dan saya pernah mendapati, anak itu nggak mandi, anak itu sudah kuliah di Semarang, di kampus U, ya, di kampus U, di Semarang. Dia, anak itu nggak sengaja, saya main ke kos-kosan teman, yaitu murid saya main, kemudian dia telepon orang tuanya. Bu, ibu ini gimana? Apa? Celana dalam saya habis. Subhanallah. Ya sudah mas, itu nanti dicucikan, aku gak bisa. Ya dikasihkan mobil, kan sudah dikirim sama ibu. Subhanallah. Anak usia kuliah, gak tahu meletakkan badan kotor, gak tahu bagaimana caranya biar badan itu bersih. Padahal tinggal panggil laundry atau taruh di laundry, selesai. Itu ada ini. Itu kenapa? Karena dari masa kecilnya, orang tuanya sering ikut campur, nggak memberikan kepercayaan, nggak memberikan tanggung jawab. Maka sampai dia usia dewasa, hanya umurnya yang bertambah, tapi ternyata kedewasaan, kadar kemandirian tidak berubah, ya kan? Dan yang ketiga, bagi anak-anak, ya, yang dilatih untuk kemandirian, kita berikan dia untuk memilih sendiri. Tapi jangan biarkan semua persoalan anak itu nanti dia ambil keputusan sendiri. Kalau memang itu salah, contohnya di sini kasih roti coklat, ya, atau coklat, di sini kasih apa namanya, bahasa kita apa, arang. Dia kok milih arang mau dimakan? Nah itu jangan, dek, ini nggak enak dimakan. Jadi orang tua harus mengarahkan, jangan biarkan, oh nggak apa-apa, ini latih mandiri yo. Gimana rasanya, dek, enak? Ya ini salah. Ya kerennya pernah berarti ya. Ya dulu waktu belum ada pasta gigi ya, makanya kerennya. Ya jangan ya. Jadi anak dibiarkan dulu, kemudian kalau anak memilih ternyata salah baru diarahkan. Bukan hanya makanan, pekerjaan, mainan, apapun yang dia inginkan. Anak kecil ingin mainan yang berat misalnya, mainan yang repot. Ya udah, ini yang ini aja ya. Ini misalnya ini lebih gampang, lebih enak ya. Itu diarahkan. Jadi orang tua itu mengajari, mendorong, mengarahkan, memotivasi. Bukan membebani, bukan membiarkan, juga bukan selalu ikut campur. Maka berikan kebebasan untuk memilih, kemudian nanti kalau salah diarahkan. Ya. Ini menjadi anak untuk menjadi anak-anak yang mandiri. Nah, kemudian yang keempat, jadi orang tua perlu berempati pada anak. Ya. Jadi kalau anak kita ini melakukan suatu pekerjaan tanggung jawab yang kita berikan, kalau ternyata hasilnya enggak maksimal, ingat jangan dimaki. Jangan dicela, jangan berlakukan alah deh nyapu kalau anakku sama saja. Ini banyak orang tua gitu ya. Sama aja, gak usah sabu, udah biarkan aja. Ini bagus gak? Ini gak bagus. Akhirnya anak-anak yang semacam ini jadi anak-anak apa? Yang minder, gak percaya diri. Jadi anak-anak yang mudah gugup. Padahal anaknya itu cerdas, bisa jadi anak cerdas. Tapi ternyata orang tua sendiri yang salah dalam memberikan pendidikan. Loh kok bisa salah? Ya tadi gak belajar. Jadi orang tua itu berempati, kalau anaknya sudah bersihkan misalnya, masya Allah, ternyata bisa ya, wah besok nanti, atau besok atau nanti di
ingatkan lagi. Ternyata suruh jaga adiknya. Misalnya adiknya nangis, Masya Allah kakak sudah bisa ya, Mas sudah bisa jaga adik. Enggak apa-apa, adik nangis itu namanya anak kecil. Jadi diberikan motivasi, diberikan empati. Jadi anak itu akan menjadi anak yang mandiri. Oh, kalau saya gini kurang berarti saya harus begitu. Nanti lama-lama anak itu akan mendatangi. Ya ayah, bisa saya bantu enggak? Saya bisa bantu apa? Padahal ayahnya misalnya bengkel, anaknya kan enggak mungkin bisa. Sudah ambilkan itu, ini taruh sini, enggak apa-apa. Ibu-ibu, aku mau bantu di dapur boleh enggak? Oh boleh nak, ini ambilkan ini. Ternyata dia kan motong enggak bisa misalnya. Ini ya bisa, yang dia bisa, kupas itu bawangnya yang kelima. Ya. Kemudian yang kelima, perhatikan untuk ibu-ibu, bapak-bapak juga perhatikan, pendengar juga perhatikan. Jangan membuat ya, kesalahan yang ada pada anak itu menjadi masalah yang besar. Anak, jangankan anak, siapapun kita kalau belajar itu salah umrah, hal yang wajar. Jangankan anak-anak, ibu-ibu itu belajar tahsin salah terus. Ya, belajar bahasa Arab nilainya jarang yang 100, iya enggak? Nah, iya. Apalagi sudah mbah-mbah kan belajar tahsin, yang ngajarnya itu harus sabar, kalau enggak sabar juga. Ya. Ini perhatikan, kalau anak melakukan suatu kesalahan, misalnya dia nyapu, enggak bersih, misalnya dia naruh baju justru malah langsung, maka yang dilakukan oleh orang tua adalah memperbaiki kesalahan anak dengan menghindarkan apa? Menghindarkan kalimat-kalimat yang menyakiti atau kalimat-kalimat yang mendatangkan. Oh, tadi naruhnya enggak seperti itu, Dek. Naruhnya itu, ini ditaruh pelan semacam ini. Oh, Dek, tadi nyapunya itu bukan diangkat-angkat seperti itu, tapi nyapunya seperti ini. Jadi butuh terus bimbingan orang tua. Ya. Maka orang tua itu ya harus sabar. Ya. Kalau anak misalnya belajar pun mendapatkan nilai yang kurang bagus, loh, kok nilaimu ini kok semacam ini? Itu jangan diburu-burukan. Jangan diselesaikan. Oh, Masya Allah, sudah berusaha ya. Kemarin itu kan kenapa nilainya ini kok merah? Kemarin itu pas belajarnya kurang semangat kan, malah tidur awalan, tidurnya awal-awal, kemudian kamu tidur nggak langsung belajar, malah mainan. Bisa jadi ulangan lagi ya. Bisa nggak semacam ini kita? Bisa nggak? Insya Allah bisa kalau pas lagi sadar. Iya. Karena kita sering nggak sadar. Kamu jarang sadar ya, ini yang ngeri. Kalau orang tua, terutama ibu-ibu itu sudah capek ya dengan urusan baju, sudah capek dengan nyapau bersih-bersih rumah, kemudian kadang anaknya itu tasnya dilempar, wir, dilempar. Nah gitu, harusnya sabar. Harusnya ingat. Nah supaya kita ingat apa? Ya banyak-banyak zikir kepada Allah. Ini yang sering kita lupa, itu kita sering lupa dengan doa zikir pagi petang. Sering kita lupa, kita ngapain? Sering lupa membaca Al-Qur'an. Yang kita jarang lupa pegang HP. Itu yang jadi masalah buat kita. Akhirnya jadi sesuatu yang kecil, kesalahan pada anak kita anggap itu besar. Yang keenam perhatikan, ini juga penting. Berikan atau ajarkan anak bagaimana memecahkan masalah sendiri. Misalnya anaknya itu buka keran air, ya. Kemudian ternyata airnya lebar, kemudian semuanya sudah basah. Maka anak dibiarkan dulu. Kemudian ternyata nggak bisa menyelesaikan, hanya dibuka tadi ternyata buka, terus nggak bisa nutup lagi. Dek atau nak, ini nutupnya begini, dan itu ditutup kalau sebelum penuh. Misalnya mau masalah air atau masalah yang lain. Anak mainan dari pulang sekolahan, ternyata bajunya sudah basah, kotor semuanya. Biasanya anak-anak lagi, ya. Anak TK juga sama aja, mau TK, mau yang gede kadang seperti itu. Pulang seperti itu nggak usah dimarahin. Lah, tadi dari mana, Dek? Oh, dari mainan. Masya Allah. Kalau bisa pulang itu pulang dulu. Kalau mau mainan, baik ganti bajunya. Nah, ini kan bajunya kotor, coba dicuci ya. Nyucinya bagaimana? Diajari tidak apa-apa. Diajari, ini nyucinya seperti ini. Nanti dicuci selesai, setidaknya dia ini memecahkan tanggung jawab sendiri. Dia mulai mandiri. Dan meskipun kita nanti cuci kembali, bahkan mungkin kalau dicuci anak,
kotorannya malah nyebar, misalnya ada kotoran tinta atau ada kotoran dari misalnya getah apa malah nyebar. Misalnya. Perhatikan ya, anak kita ini titipan dari Allah. Anak ini adalah sebuah wasiat. Anak ini adalah sebuah amanah. Seandainya anak melakukan suatu kesalahan yang bisa diperbaiki, perbaiki. Tapi praktiknya kita itu sering tidak melakukan semacam ini. Kita sering tidak sabar. Ya. Yang ketujuh, berikan dorongan. Ketika anak-anak kita ini melakukan suatu hal yang baik, maka kita dorong, Masya Allah, ternyata kakak bisa ya lomba. Ternyata mas itu lombanya bagus ya. Wah besok, kalau lomba seperti ini, diberikan kebanggaan. Tapi jangan sampai anak itu lupa diri. Jangan bilang, wih, Masya Allah, ternyata kakak itu terbaik ya, saat suka harjo. Jangan, ya. Ya yang lumrah aja. Ternyata Masya Allah bisa. Ini namanya apa? Umpan balik positif. Ini penting. Kadang sebagian orang tua atau apa namanya ibu atau bapak ini, dia ini tidak memberikan dorongan kepada anak. Anaknya yang kurang justru malah dikata-katakan sesuatu yang nggak baik atau didengar. Ah seperti itu biasa aja. Ayah atau ibu pun bisa sebenarnya. Oh ini jangan. Ayahnya ya bisa karena memang sebelum ada anak sudah ada orang tua. Ya, yang kedelapan, jangan pernah lupa doakan. Dalam pendidikan Islam seluruhnya dari awal sampai akhir itu tidak boleh lupa dengan masalah doa. Hari ini yang belum doakan namanya siapa? Sudah doakan? Barusan saya ingatkan. Jangan ya, doakan. Kita doakan orang tua kita juga doakan anak kita. Dan kita nggak tahu mana yang bermanfaat, ya. Kita nggak tahu mana yang lebih bermanfaat. Apakah orang tua atau anak? Meskipun Allah Rasulullah mengatakan orang tua ini adalah pintu surga anak. Tapi kita nggak tahu. Bisa jadi anak-anak kita itu yang nanti ternyata memakaikan mahkota kita. Bisa jadi anak-anak kita yang ternyata menggandeng kita ke surga. Karena Allah mengatakan, ya, kita itu manusia itu nggak tahu mana yang lebih bermanfaat, apakah orang tua atau anaknya. Di mana itu Allah mengatakan? Untuk ibu-ibu yang tahu atau yang telah hafal Al-Quran, di mana Allah mengatakan semacam itu? Ya, tahu nggak? Ya, di surat An-Nisa. Ayat 11 perhatikan tentang masalah warisan. Allah mengatakan ya abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak-bapak kalian ya atau anak-anak kalian tidak tahu masing-masing mereka itu siapa yang lebih bermanfaat. Siapa yang lebih bermanfaat buat kalian? Setidaknya kita doakan orang tua anak-anak. Dan anak-anak kita doakan secara umum juga secara khusus. Secara umum kita minta anak-anak kita soleh dan soleha. Kita meminta anak kita menjadi anak-anak yang berguna. Tapi secara khusus, mungkin anak kita ada kelebihan dalam bidang tertentu. Mungkin dalam masalah akademisi biasa. Tapi ternyata dalam masalah akhlak, dalam masalah akhlak biasa. Maka kita memohon kepada Allah agar itu diberikan terus istiqomah oleh Allah. Namun juga diberikan nanti pemahaman dalam belajar dan akademis. Itu ada ya doa secara umum, ada doa secara khusus. Dan jangan pernah kita lewatkan. Ini sering kita ini lalai dalam masalah doa. Padahal doa itu nggak harus setelah sholat. Justru kalau setelah sholat terus menerus itu justru nggak ada dalilnya. Maka kita bisa doa waktu sholat, waktu sujud, waktu tasyahud, waktu di antara adzan iqamah. Atau ibu-ibu ini kan doa-doanya itu kan mustajab ya, mendoakan anaknya dan itu lebih ikhlas biasanya. Tapi ibu-ibu sering lupa dalam masalah doa. Dan yang kesembilan, dalam menjadikan proses anak mandiri itu sabar. Bapak ibu itu harus sabar. Sabar apa? Sabar lisannya dari mengatakan sesuatu yang jelek. Sabar tangannya dari memegang ya gondeli atau yang lain. Juga sabar hatinya untuk tidak banyak mengeluh ya.
untuk tidak pesimis, harus sabar, sungguh-sungguh. Orang tua yang ingin anaknya berhasil menjadi anak-anak yang mandiri harus sungguh-sungguh. Tidak bisa proses itu hanya umur setahun, dua tahun, atau sehari, dua hari, atau cuma beberapa kali. Itu harus terus. Jadi dari anak mulai umur setahun itu prosesnya terus, dua tahun terus, tiga tahun terus. Dan istiqomah, butuh istiqomah. Butuh apa? Istiqomah, terus menerus. Karena kalau proses cuma sekali, dua kali, habis itu berhenti, sudah. Nah, terus bagaimana kalau anak-anaknya misalnya sudah besar? Itu terus akan kita pantau. Karena kemandirian itu semakin terasa, semakin teruji, maka semakin bagus. Nah, kata orang-orang itu mengatakan, ya, tua itu kemungkinan pasti. Sedangkan dewasa, kemandirian itu pilihan. Kalau dia nggak mau mandiri, nggak mau dewasa, nggak bisa dewasa. Ya. Kemudian yang ke-10 ini, yang juga jarang dilakukan oleh para orang tua. Bertanya, belajar, dan tidak bosan. Karena banyak orang tua itu dalam urusan mandiri sendiri, itu mereka nggak mau bertanya. Padahal Allah perintahkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya. Dalam masalah kesehatan, tanya kepada ahlinya. Ahli medis, ahli herbal. Dalam masalah anak, tanya kepada ahlinya, ahli parenting. Ya. Ya, orang-orang yang mempelajari semacam ini. Bukan asal kita bertanya. Kemudian kita belajar, baik kita melihat, baik kita membaca, baik kita mendengar, ini belajar. Banyak ya orang tua atau pasangan dulu. Banyak orang itu pas mau nikah itu semangat mau nikah, mencari mahar, semangat mencari baju baru, mencari pakaian yang bagus, semangat. Tapi lupa enggak membaca kitab nikah. Ya enggak? Ibu-ibu yang sudah nikah, bapak-bapak yang sudah nikah, kitab sebelum nikah dulu selesai kitab nikah berapa? Berapa? Biasanya membacanya setelah nikah ya. Nah, ini yang kadang terlambat. Harusnya baca dulu 2, 3, 4, 5. Dulu saya sebelum nikah sudah baca 5 kitab sebelum nikah. Nah, saya mau punya anak, itu saya baca bagaimana kita ini kalau sudah punya anak, istri dihamilkan. Jadi belajar di situ. Boleh, atau sebelumnya. Tapi anak-anak saya sudah saya siapkan 10 tahun sebelum saya nikah. Jadi saya berusaha. Ya sebenarnya nggak harus kalau semacam itu. Yang penting kita mempunyai ilmu. Nah ini kalau yang biasanya, yang semangat belajar itu kan orang-orang yang sepuh ya. Waduh, nikah saya dulu kok nggak seperti itu. Wah, mau apa? Ya kalau kita nggak bisa, paling tidak anak kita ternyata sudah, berarti cucu kita. Ya belajar, ini belajar, bertanya, belajar, dan jangan bosan. Ya jangan bosan maksudnya apa? Kalau kita tahu ilmunya, mengingatkan anak itu jangan bosan, mendidik anak itu jangan bosan. Karena anak-anak kita ini adalah aset yang berharga. Jadi kalau anak itu keliru, diingatkan lagi. Contohnya membangunkan subuh itu. Kalau orang tua bosan sudah, anaknya itu kalau 2-3 hari kok tidak dibangunkan, dia akan susah membangunkan, mulai lagi. Maka harus sabar. Nak, bangun ya, ini sholat subuh, waktunya kita ibadah. Itu masalah membangunkan. Masalah meletakkan barang, masalah mengatur sesuatu, itu diingatkan lagi. Nah, ayo tadi siapa yang di kamar mandi ini masih bau? Ingatkan. Oh saya Mi, oh saya Bi. Oh ya, tadi berarti kurang disiram ya, disiram. Subhanallah, saya merasakan semacam ini ya. Ini juga nasihat buat diri saya pribadi. Di awal-awal itu kadang kita enggak sabar. Ini apa betul? Oh sabar semuanya, Alhamdulillah. Ya. Tapi ini juga diingatkan ya, untuk kita dalam melatih anak menjadi mandiri, itu kita harus sifatnya mandiri. Barang siapa yang sudah punya anak, dikit-dikit apa-apa permasalahan kepada orang tuanya, Bu, saya ini dikasih uang, kenapa suami saya ngasihnya 2 juta masih kurang, ini berarti gak mandiri. Mungkin gak dia gak mandiri, anaknya pengen jadi mandiri? Mungkin, tapi kecil. Ada enggak orang yang sudah keluarga itu apa-apa, Bu, apalagi Pak? Banyak,
Iya, dia punya anak kerja. Ibu, temani ini anak saya lahir, saya anak yang pertama enggak tahu, enggak bisa. Ditemani ibunya. Baru sepekan ibunya mau pulang, tuh nambah sebulan atau dua bulan, temani lagi. Terus ini enggak mampu. Jadi anak-anak kita itu sudah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Maka jangan melibatkan terus sama orang tua kita. Kalau orang tua kita mau datang, mau membantu, alhamdulillah. Orang tua kita mau datang, mau ngasih, alhamdulillah. Tapi jangan kita yang meminta-minta terus. Justru kita kalau bisa memberikan kepada orang tua. Termasuk kita ini kesalahan. Kesalahan kita ya para orang tua. Dulunya kita waktu kecil gak mandiri, sering repoti orang tua, sudah punya anak. Bu, titip putu ninggi, putu ninggi kali nomor tiga ninggi, kulajeng. Aceh langsung sama. Ini titik hidupnya ya, saya mau kerja ini sama. Ya, ini belum mandiri. Jadi kemandirian itu kalau nggak dilatih dari kecil itu nggak bisa. Kadang ya, kadang memang ada sebagian orang itu nggak dilatih sama orang tuanya, nggak dididik sama orang tua. Tapi karena lingkungan, karena sifat ya, lingkungan sifat dia itu bisa berubah. Kadang sesuatu yang susah, sesuatu yang repot, sesuatu yang kurang ini menjadikan orang lebih mandiri. Maka jangan jadikan anak-anak kita manja. Bagaimana menjadikan anak kita manja? Apa keinginan anak dituruti? Benar apa salah? Salah. Jadi kalau anak menginginkan sesuatu, kalau bisa kita, meskipun kita ada uang, meskipun kita ada barang, meskipun kita mampu, aku mau minta jajan nih, baru minta jajan, jajan lagi. Dek, jajan jangan banyak-banyak. Jajan itu secukupnya saja. Nah, kemudian lakukan namun ini nanti diberikan alasan yang masuk akal. Itu sesuai dengan kadar pemikiran anak-anak ya. Jangan kita membicarakan atau memberikan suatu ucapan pengajaran yang ternyata di situ melampaui kapasitas. Maka dengan mengajarkan atau dengan beberapa tips yang kita sampaikan pada pagi hari ini, dan kita mulai sejak anak umur setahun, insya Allah kebiasaan yang baik itu akan terus ya menjadikan anak kita menjadi anak-anak yang dewasa, menjadi anak-anak yang mandiri, menjadi anak-anak yang akhirnya bukan orang-orang yang suka merepoti orang lain. Karena kita tahu ada sebagian saudara kita yang suka menadahkan tangan kepada orang lain. Dikit-dikit minta bantuan, dikit-dikit minta pertolongan, dikit-dikit minta ini dan itu. Ini bukan sifat mandiri. Maka kita harus yakin apa yang Allah berikan kepada kita ini insya Allah mampu menyelesaikan, mampu bisa menangani. Tergantung kita mau bersikap dewasa atau anak-anak, mau bersifat mandiri atau senantiasa meminta bantuan orang lain. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan buat jemaah sekalian, dan kita praktekkan buat anak-anak. Mungkin ada yang mau ditanyakan oleh jemaah. Anak-anak tidak apa-apa ya, melatih kemudian anak-anak. Ya, kalau kita merasa ingin memberi sesuatu, anak kita mau berusaha. Yeah. Untuk memotivasikan bagaimana anak minta apa selama dia punya aja, yang dibutuhkan itu memang dia butuh, dia perlu. Itu saya itu berusaha melukis itu salah nggak? Untuk memotivasi dia untuk berusaha. Iya. Iya. Dia biasa senang, ya mungkin kalau dia senang kan semangat belajarnya bertambah. Ya, yeah. Ya yeah, ini ada pertanyaan yang bagus. Bagaimana sikap orang tua memotivasi anak agar semangat dan senang belajar atau mondok atau melakukan amal-amal soleh? Tapi anak itu minta. Kalau anak yang minta dan itu mintanya ternyata itu baik, contohnya apa? Bu, nanti saya mondoknya insya Allah lebih bagus lagi, hafalan-hafalannya insya Allah lebih cepat. Tapi saya berikan ini ya, itu boleh. Dan itu kan nggak terus-terusan. Ya nggak terus-terusan, itu boleh. Misalnya apalagi ibu, saya minta anu ya Al-Quran, minta baju koko, minta gamis, minta ini. Ya orang tuanya harus berikan. Jangan nak, nanti aja tahun depan, bisa nak.
Karena ini kalau kita berikan, justru anaknya itu membaca Al-Quran semangat, kita pun dapat pahala. Anak kita itu memakai pakaian kemudian digunakan untuk sholat, kita dapat pahala. Yang maksud saya tadi itu, anak-anak yang kita biasanya minta jajannya sebenarnya dia nggak butuh. Dia nggak butuh, misalnya minta jajan tapi roti, minta lagi ini es, minta lagi susu, ini jangan. Ya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan untuk orang tua dalam masalah semacam ini kita yang memberikan dengan cara mengiming-imingi. Ayo belajar yang rajin ya, nanti tak berikan ini. Ayo nilainya bagus, nanti itu yang salah. Tapi kalau anak meminta, berarti itu anak butuh, apalagi dia sudah ukuran mondok ya. Ukuran mondok kan minimalnya kalau bisa SMP. Jangan anak tuh dari SD, rata-rata yang dari SD. Dan cerita ke anak, Ustaz, saya sebenarnya bosan. Kalau saya enggak kasihan sama orang tua saya itu sudah enggak mau belajar. Itu karena memang dari kecil, dan beberapa asat tidak, beberapa ulama menyarankan kalau bisa anak SD itu jangan ukuran mondok. Ya. Kecuali kalau kita memang enggak mampu dan kita sendirian, anak kita misalnya ibunya satu sendiri enggak ada bapaknya, anaknya 11 misalnya. Selesai setahun-tahun mungkin di pondok. Tapi kalau kita mampu, asal kita sendiri ukuran anak SD. Memondok. Dan kalau anak sudah ukuran mondok biasanya SMP itu kalau minta kasih. Tapi pun jangan berlebihan. Beberapa santriwati itu kalau ada orang tuanya, saya minta ini jajannya kalau hampir 1 juta. Ini enggak boleh. Ini berlebihan. Ada santri atau santriwati, Ustadz saya jajannya enggak terlalu banyak. Orang tua tuh ngasih saya cuma 1 juta. 1 juta. Padahal SPP-nya enggak sampai 1 juta misalnya. Subhanallah, jangan. Ini salah. Ya. Jadi perlu diperhatikan tadi, boleh memberikan itu orang tuanya yang tahu mana menimbang. Tapi kalau anak yang meminta dan itu untuk memotivasi dirinya dan kita bukan ini, maka boleh kita berikan seperti Musa, buku, pakaian, dan lain-lain. Insya Allah jelas ya. Ada lagi? Bagaimana kalau anak itu misalnya penakut? Bagaimana kalau anak itu misalnya sudah sekolah TK minta ditemani? Itu tadi. Jadi kemandirian dia belum ada. Kalau dia itu sudah diajari mandiri selama setahun, maka kalau dia masuk TK, Umi pulang aja, Ibu pulang aja ya, saya sudah berani kok, teman saya banyak. Tapi biasanya kalau ustazah yang ajar di TK, guru yang ajar di TK, atau ngajar di TK, ini beberapa anak memang tidak ada kemandirian. Ya. Jadi kalau mandiri itu, dia bisa menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan umur dan kemampuan dia, itu kemandirian. Dan sebagian kita orang tua itu banyak, ya sebagian kita itu ada atau banyak yang tidak mandiri dalam menyelesaikan permasalahan. Contoh ya, contoh. Kalau ada orang tua memiliki anak, anaknya itu misalnya susah diatur, sudah dewasa, atau anaknya ini nggak nurut, kemudian dia mengeluh di sosmed, mengeluh, tapi dia nggak berusaha untuk mencari solusi dengan bertanya, membaca, ini dia nggak mandiri. Atau yang sudah berkeluarga, masalah dengan suaminya diberitakan di sosmed, kemudian suaminya membalas di sosmed, tapi dua-duanya nggak mandiri. Loh, ini ada. Ada seorang akhwat dari luar Jawa, ikhwannya dari Jawa, kemudian nikah, yang sama-sama perang sosmed. Oh, ini mandiri nggak ini? Nggak mandiri, meskipun dari kecil mungkin dia mandi sendiri, makan sendiri, apa-apa sendiri. Tapi yang semacam ini tidak. Mungkin cukup nggih? Ya. Melepaskan apa? Mau ke mana? Itu enggak ada izinnya. Itu kan bisa.
Ya, kalau seandainya ada orang tua yang khawatir berlebihan, itu apakah menjadikan anak gak mandiri? Iya. Jadi khawatir boleh, tapi gak boleh berlebihan. Cinta boleh, gak boleh berlebihan. Terus bagaimana kalau anaknya sudah besar? Anaknya sudah besar, misalnya ukuran SMA atau lulus SMA, maka anak ini harus lebih mandiri daripada usia yang sebelumnya. Kalau seandainya kita memiliki anak, pengen dia keluar kota, maka boleh bagi orang tua bertanya mau kemana, siapa temannya, kemudian minta nomor teleponnya. Itu seperti itu. Jangan pergi deh di rumah aja. Dan kejadian anaknya nggak berani keluar. Mau keluar takutnya minta ampun. Ya takut nanti ketemu ini. Ini salah. Contoh yang gampang. Kalau ada anak perempuan yang sudah berumur misalnya 18, 19 ingin nikah, atau anak lakinya umur 25, 26 ingin nikah, orang tuanya jangan mbak. Akhirnya mereka pada takut trauma nikah. Sudah umur 50, ayo nikah, aku takut. Kenapa? Dulu aku gak boleh. Dan ini kejadian ada orang. Perhatikan ini jemaah. Ada orang umurnya 25 ingin nikah dilarang, 27 ingin nikah dilarang, 28 atau 29 boleh. Tapi waktu boleh dia mendekati perempuan, perempuannya takut, akhirnya dia trauma. Sekarang umurnya mendekati 50, mau nikah takut. Trauma. Jadi anak yang semacam itu yang tadi ditanyakan, kalau anaknya sudah SMA atau bahkan sudah lulus SMA, berarti ini kuliahnya usia sudah mau kuliah. Maka biarkan anak kita itu mandiri, tapi pengawasan tetap. Ditanyakan mau pergi kemana, dengan siapa, mana nomor telepon yang bisa dihubungi. Jangan satu, minimalnya dua. Ya. Nah, dan kita orang tua insya Allah itu lebih paham ke anaknya daripada orang lain. Anaknya ini amanah atau tidak? Kalau memang anaknya enggak amanah, ya sudah, deh. Ini bapak ibu enggak membolehkan adik keluar. Bukan berarti kita enggak menjadikan mandiri, bukan. Karena orang tua itu berarti dia mencegah. Ya, mencegah, memproteks ya, anak dari sesuatu yang tidak benar. Tapi kalau anaknya memang itu adalah anak yang baik, yang bagus, kemudian saya mau pergi ke rumahnya mas ini atau ke ustadz ini, orang tuanya sudah tidak masalah. Tapi nanti dicek sampai sana, mas di mana, di sini. Coba temannya tanya di mana, oh benar di sini, ya sudah. Mengecek itu boleh, tapi berlebihan nggak boleh. Ya, kalau kita berlebihan dalam segala sesuatu, itu menjadikan sesuatu itu tidak baik. Jangankan masalah kemandirian pendidikan, masalah ibadah berlebihan itu juga nggak baik. Meskipun itu ibadah-ibadah yang diperbolehkan banyak. Ya, cukup ya. Nah, ini untuk hadirin sekalian, ya, untuk orang tua, untuk para pendidik, untuk ayah dan bunda, perhatikan. Pendidikan anak itu dimulai sejak dini. Yang dulu kita sampaikan tadi mulai di kandungan. Maka kemandirian ini kita mulai didik anak kita, ajarkan dari umur setahun, dua tahun terus. Dan jangan kita lepaskan sebagai tanggung jawab orang tua, kecuali anak putri kita ini sudah menikah. Maka kita lepaskan tanggung jawabnya ke suaminya. Atau anak kita yang sudah menikah, maka kita hanya mengarahkan, ya, maka kita hanya menunjukkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan itu kalaupun pandangan kita keliru dan mereka memiliki pandangan yang baik, maka kita pun nggak usah memaksakan apa yang kita pandang, apa yang kita lihat menurut kita. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya, terutama bagi saya pribadi dan bagi yang mendengar, yang menyaksikan dan mengikuti kajian ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai orang tua yang memiliki kepedulian yang tinggi kepada anak-anak kita, dan kita menjadi orang tua yang amanah terhadap anak yang diberikan kepada kita. Demikian kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.